kacau sih guys. Yummy. Nih, kita habisin sambalnya. Nih, kayaknya mantap sih. Kayak sumpah ini bakal mantap banget sih guys. Dagingnya bertepung-tepung gitu sih coy. Duh, sama korek terakhir aja. Gue takut ini pedesan. Ini pedes. Mulai dah lebay. Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube-nya Taufik Hidayat Caniago, Taufik Hidayat yang ada Caniagonya. Nah, kali ini kita mau snack yang gurih-gurih. Ya, di sini udah ada pentol. Nah, mungkin teman-teman udah sering jajan ini ya. Ini namanya pentol buto. Gua pesan ada 4 rasa. Nanti gua tulis ya harganya berapa ya. Ini ada 4 rasa. Satu-satu ya. Jadi ini ada kepiting keju jamur. Satu kepiting keju jamur, ini udah ada sambalnya. Terus yang kedua, yang gede-gede dulu ya, yang ukurannya gede. Ini ada meat lovers. Jadi daging urat krawu. Krawu itu apa nih? Nah, ini. Terus ada yang ukurannya kecil-kecil. Ini sambal korek. Jadi semuanya ada sambalnya, tapi ini ada sambalnya dibedain sambal korek. Nah, ukuran baksonya agak kecil-kecil. Terus terakhir ini yang warna biru, sambal baby cumi. Nah, ini khasnya di sambalnya. Gitu. Nah, jadi di instructionnya itu kita harus masak dulu di air mendidih, terus direbus sampai pentolnya itu muncul ke permukaan, itu tandanya kalau udah masak matang ya. Terus ya udah dimakan. Ya udah, gua masak dulu ya. Paling gua hanya masak beberapa terus kita cicipin. Oke. A few moments later. So, tara. Nah, ini baksonya udah gua rebus ya, guys. Jadi kita kasih sambal yang pentol-pentol kecilnya dulu ya, guys ya. Jadi yang ini mau kita kasih sambal cumi. Teman-teman lihat. Wah. Tuh kelihatan tuh cumi, guys. Nih, ini. Wow. Kita kasih seadanya aja ya. Oke. Terus yang kedua. Nah, yang ini kita kasih sambal korek. Wow. Ini sambal korek. Terus yang terakhir, yang gede-gede sambalnya sama ya guys ya. Ini kita kasih. Oke, kita pakai kamera depan deh. Nah, ini bakso yang tadi udah ready ya guys ya. Tadi yang meat lovers tadi, kita kasih sambal. Kacau sih guys. Habisin sambalnya. Nih, kayaknya mantap sih. Kayak sumpah ini bakal mantap banget sih guys. Ya, gua lupa ngambil ini garpu. Ambil garpu dulu ya. A few moments later. Yo guys, balik lagi. Ini udah ada garpunya. Jadi kita langsung makan aja. Nah, yang pertama mau gua cobain itu adalah yang meat lovers. Wah coy, kacau sih coy. Yang meat lovers dulu ya guys. Cobain ya. Dagingnya bertepung-tepung gitu sih coy. Tapi ciri khasnya pentol itu ya, bedanya pentol sama yang bakso biasa. Kalau bakso kan dagingnya full ya. Kalo ini enggak. Ini kayak banyak tepung ini. Dalamnya ada dagingnya kan. Fokus gak? Mantap sih coy.
Itu berasa banget sih dagingnya. Mantap. Kalau makanan kayak gini sih gue suka ya. Terus yang kedua, pedes sih. Yang kedua kita coba yang sambal cumi. Kontol yang kecil pakai sambal cumi. Nih, cumi. Cuminya kayak cumi hitam gitu, cuy. Jadi nggak dibersihin kayaknya ya. Cuminya itu tintanya nggak dibersihin gitu, guys. Nih, berminyak-minyak. Kentalnya sih lebih rasa daging yang meat lovers ya. Tapi sambal cuminya enak sih. Mantap. Mantap sambal cumi. Gila nih ini. Mantap jiwa. Selanjutnya kita cobain ya. Gue takut sih sama korek ya. Duh, sama korek terakhir aja. Gue takut kepedesan. Kita cobain ini dulu ya. Ini yang jamur, ada cheese, terus ada crab ya. Nih, maksi coy. Mana crabnya? Tunggu dulu, gue memproses dulu guys. Ini di mana rasa crabnya? Gue coba lagi deh. Susup lagi guys. Ada coy dikit banget di dalam crabnya. Tapi karena dikit doang jadi nggak kerasa gitu. Jamurnya juga nggak terlalu kerasa sih. Ini sama kayak pentol biasa sih. Karena nggak terlalu berasa, mending lu kalau teman-teman mau pesan, mending pesan meat lover sendiri sekalian ya. Oke. Selanjutnya kita coba ya sama korek. Duh, gue takut sih. Gue nggak terlalu suka pedas cuy. Gue takut hiccup, takut cegukan. Cuy. Ini aja gue udah kepedesan. Gila. Sama koreknya mantap cuy. Pedes. Gila. Pedes banget. Ini pedes. Gue kalau pribadi gue ya, gue kalau makan pentol, mending gue nggak usah pakai sambal korek ya. Gue lebih suka sambal ini, sambal yang buat pentol-pentol yang gede ini loh. Dan sambal cuminya oke. Jadi nggak terlalu pedes. Itu buat gue yang nggak terlalu suka makan pedes ya. Buat teman-teman yang suka makan pedes, oke lah. Tapi mostly teman-teman mungkin pada suka pedes, kalau gue sih nggak suka ya. Jadi gue lebih suka sambal ini lah. Sambal yang buat pentol gede itu. Sambalnya manis-manis gitu loh. Asal pedes-pedes manis. Mantap coy. Lagi. Juara gue si meat lovers. Meat lovers lah, juara satu pokoknya. Mantap juga. Bayang. Mantap. Jadi dari keempat rasa tadi, yang paling gue suka itu adalah meat lovers, karena itu yang paling berasa dagingnya. Tapi masih ada
unsur-unsur rasa pentol gitu coy, pentol-pentol abang-abang gitu, yang kalau kita makan masih ada rasa tepung-tepungnya gitu loh. Itulah ciri khas pentol ya. Nah, itu yang paling gue suka, yang meat lovers. Yang kedua, yang jamur. Walaupun si jamurnya nggak terlalu kerasa sih, tapi enak lah. Ini yang tadi gue makan itu dikit ya, crab-nya. Ini yang gede. Kata ada. Mantap sih. Yang ketiga, itu yang yang pentol kecil-kecil pakai baby cumi. Terakhir baru yang sambal korek, karena gue nggak terlalu suka sambal korek, nggak terlalu suka pedes ya. Mantap tuh. Oke, gue habisin dulu ya. Pedes gue, pedes banget cuy. Mantap, ini target cuy. Tapi ini pedes sih. Karena gue campur tadi sama korek ya. Pedes banget. Akhirnya clean shit. Pedas cuy. Oke. Sekian aja video makan-makan pentol gua hari ini. Overall sih gua kasih 8,3. Jadi ini enak sih buat snack-snack. Oh, aduh pedas sehari-hari. Tapi sambal koreknya pedas sih cuy. Tapi buat kalian yang suka pedas mungkin beli ya. Oke. Sekian aja video YouTube hari ini. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Jangan lupa channel YouTube-nya di subscribe ya guys. Oke, terima kasih. Until next time and ciao.